Psycho. Gua unboxing dulu ya. Tuh. Kayak roti. Kayak kue. Tinggal diiris doang. Hello everyone. Welcome back on Max Watch YouTube channel. Still with me, Theo. Nah, kali ini. Di video kali ini gua akan mereview jam yang saat ini termasuk hot item. Yang kalian kemarin udah beberapa nanyain mulu dan sekarang lagi on hands. Jam apa itu? Stay tune. Oke, tadi kan gue bilang ini adalah hot item ya. Dari boxnya kalian udah tahu belum kira-kira ini apa? Tahu lah ya. Oke, gue buka. Nah, Psycho. Gue unboxing dulu ya. Tuh. Kayak roti, kayak kue, tinggal diiris doang. Oke, bentar. Gue singkirin dulu ini. Ini beneran loh, kayak bungkus kue. Iris, iris. Susah amat. Oh. Oke. Boxnya dari fine wood. Ini benar-benar kayu. Keren. Gue buka lagi. Masih ada kertasnya lagi, kertas kue. Nah, kira-kira udah tahu belum ini apa? Tahu dong yang suka Seiko yang udah nungguin kemarin yang tanya-tanya. Nih. Gue kasih baca nih. Nah, kebaca nggak nih? Baca dong. Ada gravir goldnya di sini apa? Oke, langsung nih gue ambil jamnya. Perlahan tapi pasti. Ya, ini dia King Seiko SJE 083 limited edition. Ya, limited editionnya cuma 3000 piece. On hands. Yang udah punya vintage KS, mungkin kalian udah nostalgic ya. Ini adalah recreation. Oke, langsung aja gue review dari case-nya dulu. Case-nya ini diameternya size-nya 38. Kalau include crown kurang lebih di 40 mm. So, ini benar-benar dress watch banget. Nah, kalau untuk lug tulaknya ini kurang lebih di 44 mm. Untuk lug width-nya ini di 20 mm. Tapi kalian gue rasa nggak perlu ganti-ganti strap sih. Karena ini strapnya sendiri leather. Tapi ini bener-bener crocodile ya. True crocodile. Jadi bukan crocodile pattern ya. Tapi bener-bener crocodile. Dan ini udah lembut banget. Kecuali kalau emang kalian suka warna lain. Oke lah. Boleh ganti. Tapi gue rasa bawaannya pun ini udah oke. Terus yang bikin gue suka lagi buckle-nya. Buckle-nya ini nggak kayak yang biasa-biasanya ya. Seikonya, grafirnya juga beda. Terus, untuk di back case-nya sendiri, ini juga beda ya. Di sini ada tulisan 6L35 yang menandakan kalibernya ya. Dia movement automatic-nya di sini pakai 6L35. Terus di sini ada limited number-nya juga. Ya, dia dari nomor berapa, dari 3000 piece, dan di tengah sini ada koin gold khas dari King Seiko. Untuk case-nya sendiri, ini stainless steel, tapi ada hard coating. Jadi hard coating tuh dimaksudkan, jadi kalau misalkan kalian ada kegores tipis atau kebentur, dia nggak langsung melukai case-nya ya. Dan untuk kacanya sendiri, ini adalah dome sapphire crystal with anti-reflective coating. Yang bikin gue suka di sini, walaupun ini recreation, tapi nggak benar-benar jauh banget sih dari desain originalnya. Dan dia dialnya di sini silver ya. Kalau gue bilang mungkin bukan white tapi lebih ke silver karena di sini ada sunburst-nya dan dia kalau kena
cahaya agak bluish seperti yang kalian lihat di sini ya. Nah, untuk di posisi angka 3 di sini ada date-nya. Simple sih, elegan, jarumnya modelnya juga short hands, gue juga suka. Dan di sini ada grafir King Seiko. Mungkin ini gue akan lebih suka kalau seandainya no date ya. Jadi semakin simple, semakin kelihatan formal ya. Dan di crownnya sendiri ini juga ada tulisan Seiko di sini ya. Overall, this is very nice. Terus di sini juga ada tag 140 tahun anniversary Seiko. Jadi ini merayakan 140 tahun anniversary-nya Seiko. Dia merecreation si King Seiko ini. Gimana? Udah nunggu ini? Buruan berburu ya. Kalian bisa langsung ke website kita di jamtangan.com atau di aplikasi kita ya. Langsung aja berburu. Oh iya, buat yang kemarin penasaran sama ini dan tanya harganya berapa, udah muncul kok ya di website kita, kurang lebih di 43 juta aja. Kan kemarin penasaran antara 40, 50, 60. Nah, sekarang udah muncul harganya kurang lebih di 43 juta untuk King Seiko ini. It's pretty piece. Bener-bener cantik ini gue bilang. Cocok buat casual sama cocok banget kalau buat kondangan. Dan ini dari segi size sendiri juga 38 mm. Mungkin lak tulaknya agak panjang ya, tapi it's okay. Ini bener-bener dress watch banget sih kalau gue bilang. Oh iya, ini buat yang penasaran buat on hands-nya seperti apa, gue kasih tahu. Ini dia, pergelangan tangan gue kecil. So, kurang lebih untuk on hands-nya seperti ini ya. Masih pas. Main kalau seandainya ini gue pakai tuxedo atau pakai suit. Terus kondangan. King Seiko. Nice banget. Oh iya, stok kita ini sangat terbatas ya. 3000 piece itu buat the whole world. Mungkin yang kita punya cuman sedikit. So, buat kalian yang udah punya vintage-nya, terus pengen beli recreation-nya buat nambah koleksi, atau mungkin yang sama sekali belum pernah punya vintage-nya tapi ngincer yang ini, buruan. Ya, boleh langsung ke jamtangan.com atau via aplikasi kita. So, this recreation thing, I highly recommend it for you. Ora. Itu tadi ya, review dari Seiko Recreation King Seiko from 1965 SJE083J1. Gimana? Udah tahu kan? Dan udah tahu harganya kan? Buruan yang mau berburu ya. Karena kita punyanya stok juga limited. So, oh ya, untuk sekarang mungkin nggak ada apa-apa, tapi next, who knows, karena gue masih bingung pilih-pilih ya yang bakal gue kasih buat kalian. Tapi tetap jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya buat ya lu biar nggak ketinggalan lah ya kalau ada info-info terkini dari kita. So, bikin ID IG juga dan follow IG kita juga ya. Okay, see you on the next video. See ya, Janet.